Mall. Let's go. Ayo buruan. Semangat, semangat. Karena kemarin banyak banget yang request kalau katanya aku nggak bagus sendirian, jadi harus ajak temen. Jadi berhubung dia ngotot minta ikut dan sama ayah dibolehin, jadi ya udah aku ajak aja daripada dinangis. Kan kalau misalkan dia kecapean pasti nantinya besoknya nggak mau ikut lagi. Jadi ini untuk uji coba aja. Dan nggak tahu deh dia bakalan nyerah atau enggak. Jalan ya? Iya, jalan. Kita gak naik sih. Gak tau. Mas jatuh. Udah sini. Oke. Mantap. Nah, ini jalan yang aku bilang. Di sini nih jalannya cukup terjal, guys. Miring gitu. Jadi kalau hujan tuh dia licin. Daripada jatuh itu daun. Jadi aku mau ngeratain. Dan sekalian aku mau ngeberesin yang ini nih. Aduh, mami. Mantap, mantap. Capek enggak? Capek banget. Oke, guys, jadi aku baru nyampe dan langsung disambut oleh hujan. Padahal aku niatnya mau nyangkul. Silau sih. Padahal aku niatnya mau nyangkul. Jadi udah tidur. Aku niatnya mau nyangkul ini dan mau ngebersihin tempat ini dulu. Dan aku niatnya juga mau ke atas, mau ngeliat pemandangan. Enggak. Mau ngeliat pemandangan dan nggak tahu kalau bakalan hujan, jadi nunggu sampai hujannya reda dulu. Untung udah nyampe sini baru hujan. Dek, Anda belum beruntung. Anda belum beruntung. Alhamdulillah, hujannya makin terus. Karena hujan itu rahmat, jadi mau nggak mau kita syukurin. Jadi tetap alhamdulillah. Hujannya deras banget. Ini ada banget miring, jadi nanti mau aku paculin terus mau aku bersihin. Dan berhubung hujan, jadi aku nunggu dulu sama adik aku. Semoga aja hujannya nggak lama ya, guys. Siapa yang semasa kecilnya pernah kayak begini? Ini tetesan air terus digini-giniin. Terus ini enak banget. Ya enggak sih? Ini ya Allah. Ingat masa kecil dulu deh. Untuk padahal tadi udah sempat reda dan baru mau mulai kegiatan. Padahal kan tadinya di atas, Mas. Terus udah reda, jadi aku turun ke bawah. Taunya hujan lagi, jadi terpaksa buat ngeduh lagi deh.
hari ini ada, aku nggak beruntung banget pas dia ikut dan hujan berturut-turut. Thank you.